Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Allahumma rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'adzim. Hormat ta'zim wa ikraman kamu aturkan kepada yang darohani kamu, Bapa di Banten, yang alhamdulillah niba uronyo kamu sapan dengan jamaah Sirul Muqtadin. Mudah-mudahan kamu merumpok dan membuka pintu ilmu dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga anak ulun rasa hormat dan terima kasih kepada ayah yang kabolak balik produktif untuk membuat persiapan tempat agar terlaksana acara yang kita cita-citakan bakuro yang berbahagianya. Kemudian hormat takzim juga kami aturkan kepada para penasehat Sirul Muqtadin baik tingkat pusat, kabupaten dan juga di tingkat ranting. Berikutnya penghormatan dan terima kasih kamu aturkan kepada gurau-gurau kamu sebagai pengurus Sirul Muqtadin pusat, pengurus Sirul Muqtadin tingkat kabupaten, pengurus Sirul Muqtadin di tingkat ranting. Teristimewa kepada pengurus Sirul Muqtadin ranting Nisam Antara juga Bandar Baru. Kemudian yang kami muliakan para Dewan Guru Sirul Muqtadin yang telah berhadir. Kemudian juga hana kurim rasa terima kasih dan penghormatan kepada tokoh-tokoh kamu baik yang duduk donenya sebagai kisi tungguin mong tuhapun tuhalapan kaur kadus ketua pemuda dan juga ketua yang lain yang telah memberi dukungan untuk terlaksananya acara hul dan peresmian daya cabang Malikus Saleh yang tercinta. Mungkin hanaduk target mama lagi yang kami sampaikan di koordinator ranting di Samantara Buno. Berbetulan kamu wadah yang merintis orang yang nanya hanya diingat ke redbak di pusyapan. Sehingga ramai di antara jamaah dan juga di antara gure-gure kebetulan sibuk dengan sambut nisfu. Nah yang sambut nisfu berkelang, kemudian nah yang untuk malam, termasuk ulun tuan sendiri mentang nak kegiatan untuk malam memenuhi undangan sambut nisfu Syaban. Nyokeh karena hendak ingat keurangnya. Namun kamu tetap mengucapkan ribuan terima kasih kepada Babandung pihak yang telah mendukung terlaksananya hul Sirul Muqtadin dan juga acara peresmian Dayah Malikus Saleh. Para jamaah, para hadirin yang dirahmati Allah, mungkin yang ingat latih pupuk dihabi kepa kamu lauk tian tu. Anak yang tinggal mana? Lempengannya dulu. Kira-kira pada bulan yang kau ikut, kamu buat acara di Sirul Muqtadin cabang Idiraya dengan Bapa. Setelah pengajian di sini, Bapa terbuka malun pada Nabi terbuka pengajian juga di Gunung Salak. Ya, lagi ni. Dan bagai insya Allah, kamu kalian
kuat yang cocok nanti insya Allah kamu pegang. Kemudian setelah kamu musyawarah dengan pengurus yang dari sini, maka kamu pilihlah wate Mbak Puro yang mulianya. Tak kala lontuan pegah Mbak para jamaah, jamaah-jamaah lain muronyona yang dari Kedeklet, bahkan bule kamu yang dari ini ikut hadir untuk biak perame udah katanya. Udahnya pun galak risik lagi apa koordinator ditanya guno hawa ditanya gunung talak mungkin punya tanya orang lain hana mampu acara dan dia jak witarga lagi awaknya mana ditanya kan. Tapi punya tanya udahnya karena mana ini yang dia jak tanya ini ya aku ya padahal mutemu di gunung talak. Alhamdulillah. Kemudian selain daripadanya keterkaitan antara Sirul Muqtadin dengan Dayah Malikus Salih, kiman hubungan, kiman ikatan urji kamu ke Bandung aku Allahumma filah warhamhu Abu Dayah Malikus Salih merupakan bahagian daripada perintis Sirul Muqtadin. Jadi untuk ada pula yang katanya domna jasa Abu di dalam Sirul Muqtadin, mudah-mudahan Allah kuili pahala jamaah buat selalu kepada Abu. Maka untuk katanya tak kenang khusus jasa Abu di dalam Sirul Muqtadin, mbak uranya mari katanya tak kirim segera umun Al-Quran atau Al-Fatihah tak khususkan kepada Abu, yaitu Abu Haji Ibrahim bin Badan. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah. Syai'un lillahi lahum Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekilas dan begah peristiwa yang kau lihat di masa mantan berlaku ketua MPU di tingkat kecamatan, le para abu yang di Sunudun kuatnya gelakilah ulun tuan bersedia untuk dua pak ketua pada hari lu ni lebih hana oleh karena lu hormati gure-gure lu yang kesaran lu dua di sini, maka lu lun mat tugas sebagai ketua MPU Kecamatan Sunudun sepanjang berlaku MPU di tingkat kecamatan. Tatkala lun tuan menjalankan tugas, wadahnya terjadilah pengajian tengah malam. Mungkin pengajian yang kurang resmi. Lalu masyarakat melapor pak lun tuan. Lun mohon pengajian tersebut untuk lunba u kecamatan. Jika gure galak dengan semobet, baik semobet tiro dua awak dia kat dengan orang lain, mari kita nyota buat ini di kecamatan, lun sebagai panitia dan baga, supaya baiknya keliru dan mangat baiknya curiga-curiga orang. Lagi nyolun saran. Munyo memang han getir jak kedih, mohon pengajiannya untuk getuk. Turatatan hana talah lo permintaan. Tetapi diurangnya bersikap lain yang dilapor oleh tuan adalah tukang arti bet. Ya, yang berkah ketua MPU Tenudun menyokok untuk membuat mutapuat dan putoy. Yang nak putoy juga ni.
mumatalah dan mumatalah hingga prosesi mulai kecamatan hingga tuku kabupaten. Kemudian Pak Watenya lentuan di dalam sebuah kasus tersebut alanya mulai dari hindi Mbak Polres hingga selesai di pengadilan. Ahwat itu wak pengadilan gekoklah pada leurenyo lentuan bebas dari tuduhan-tuduhan tersebut. Alhamdulillah. Mungkin berkat doa boleh dan doa jamaah. Kemudian setelah lentuan pada gekok pada lentuan bebas, neteleponlah dun oleh almarhum Abu di Pantan. Tanya Abu pada posisi Abu di tempat war kenautian negeri Abu. Berangkatlah dun ke Dewa Daya. Teruk gede hotel dia salaman pun tanya Abu naik kurung neng yang menambah tahu. Alhamdulillah Abu Hanan karet pada lentuan bebas. Alhamdulillah negeri Abu. Yang ke orang dia melangu orang laki ya di kena aku. Kau yang cok mai dong kau pun yang mendang horat ke tengah. Man punya memang kau huanya aku terhenti di kena aku. Nya dong kalian di antara aku aku dong. Yang hanya ya membaca dunia di almarhum aku bentar. Aku lain tadi susah ya. Termasuk aku di Palau Gading. Allah maafilah warhamu. Pernah ditawar di aku menunjuk pengacara. Waktunya tanyong sewa pengacara 18 juta. Jai. Dan pegang aku hanya buku lentuan di pihak kebenaran. Lentuan lonjak akan datang nama pribadi, akan tetapi ada nama organisasi NPU. Setelah lelapur kronologis Pak Abu tentang kejadian-kejadian tersebut, lalu dan pegang. Abu tanya di dalam Bumo Acehnya dan pegahdro dengan orang ahlu sunnah wal jamaah cukup kuat. Tetapi sayang Abu, ahlu sunnahnya hanya secara persentase, tetapi secara kekuatan Yohana. Di gok yang di luar ahlu sunnah wal jamaah, na kesatuan tersendiri. Awaknya berketat kalai pegawai ulang tahun mutapak, inorong tapak, kok berat jahikan, tentang cukup jahikan. Padahal yang tak mau kampung kalau dia tengah itu. Dan uronyo lembagah lagi contoh Muhammadiyah, awaknya organisasi awaknya, sikula kana, yayasan kana, bahkan perguruan tinggi kadang-kadang na, yang level di Muhammadiyah. Tanyo alusunah, mu pentil jaga di golongnya. Hana itu dia. Pentil jaga alusona. Pakon ketinggalan tanyo itulah tanyo hana kesatuan. Pakiban menurut pendapat Abu, jika aku ukurnya ketanyo tak pegat sabuh kesatuan ahlusona wal jamaah. Maka bahwa tanya nemalik liabu menyoborokkan tungku sunat tanya tak pegat kesatuan ahlu sunnah. Tetapi uronyo hukum jih wajib pejalan lun hajan rona. Nyo bahasa abu yang menteng seolah-olah menteng tingat dih lun dengar menteng lagi nyo yang dipesan oleh abu. Maka di sinilah imoh keyakinan di dalam bergerak. Padahal kamu di urung bubut urung cek-cek Bandung. Kemudian oleh karena doa dan dukungan dari abu-abu yang lain, di sinolah timoh semangat juang. Ibarat kamu urungnya adalah bagaikan bak ranuk, walaupun panjang tapi sifat di lumi. Cuman menyempurlai rumahnya Mbak Ranuknya kiban. Minta tahu bukong. Dan minta tahu rumahnya. Maka orangnya kamu yang dia ketahunya ke. Seperti penasehat-penasehat yang ada di pusat.
abu di belakang jerun, kemudian bapa abu di bayang pasi, kemudian abu-abu yang lain nyok yang kamu pegat sebagai tahu. Oh, waktu yang kalian orang nyok manjang yang berpikir pada nyok manjang yang manjang adalah tahu. Di sinilah kamu mulai bergerak untuk mempersatukan umat di bawah payung Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Oh, adakah begitu berkembang, kamu pegatlah mulai pegat ulang tahun yang punya di pusat uronyo tonyo kaitama ulang tahun ke 15. Walaupun diranti kadang-kadang yang baru kedua, yang baru ketiduh, menang-menanglah. Menurut pajan kepedang kepegat pengurus di dalam ranting tersebut. Setelah kamu pegat ADART kamu susun, kemudian lalu kamu yakbalah Pak Abu. Maka Abu yang pertama yang sensor ADART Sirul Muqtadin adalah almarhum Abu di Paduh Gading. Allahumma fila warhamu. Kemudian Abu di Blanjrun dan Abi di Matampanya. Lega orangnya lah yang tukang sensor ADART Sirul Muqtadin. Sehingga na sabuh kalimat di dalam ADART yang ketama liabu. Kamu pegat dasar di Sirul Muqtadin bernaung di bawah payung Ahlus Sunnah Wal Jamaah dengan berpedoman kepada Al-Quran, hadis, kepada ijma' dan qiyas. Mono yang pegat dan di bawah Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Mana yang pegat? Mbak ujungnya netamah di abu. Yang netamah di abu tauhid yang dimulai di abu. Tauhid Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, kemudian fikih Imam Syafi'i dan tasawuf Junayd Al-Baghdadi. Nyan kalimatnya yang dalam ADART adalah tambahan dari Abu yang sensor. Kemudian kamu apalah ADART yang setelah disensor, baru kamu pujuk Pak Abu-Abu yang lain. Alhamdulillah, Bandung-Bandung Abu kagak setujui puyang kakak mau susunnya. Kemudian salah satu di antara yang termuat di dalam ADART Sirul Muqtadin tidak terikat dengan partai politik manapun. Nyo perletainya, sama atas kakaknya pemilu kakaknya. Mek sampai tanya dengan orang pegawai pilkada, pegawai pemilu, karu ketanya ino. Ya, mek sampai menang. Berpolitik silakan, akan tetapi jangan dikaitkan politik tersebut dengan Sirul Muqtadin. Tanya dan jawab politik yaitu secara pribadi baik jamaah jamaah dalam politik, dalam politik dan menanti jamaah baik na orang yang tekan kepada kita nyonya haru bumono haru bumoni tanya mana tanya bebas dari politik. Rencana mau politik berpolitiklah atas nama pribadi baik kamu politik secara jamaah. Pakon lagi nyan karena hakikatnya tujuan tanya pegot Sirul Muqtadin hanya dua. Yang pertama, tujuan Sirul Muqtadin adalah untuk membendung masyarakat supaya baik kena pengaruh aliran sitar. Nyan tujuan pun. Kemudian tujuan yang kedua, supaya masyarakat bebas dari sisat yang hanya aliran. Dua tangan. Yang pun baik kena aliran sisat, yang kedua ngat gadah sisat hanya aliran. Dan itu oh beda ya.
yang toh aliran titan, yang toh titan hana aliran. Tawai kanya punya hana tawala balik tak maknai kalimat tersebut tentang sama. Kadang bahasa waktu tak tukar kun beda makna. Anda tak ke ni kanya mata iya. Tak balik ke? Nak tawala. Anda tak ke motor minyu, tak balik ke? Nantama motor minyak, kami yang motor. Hanatama. Aliran kita, yang kita hanya aliran. Hanatama aja. Bui bungo, ngom bungo bui. Lebih beda lah. Menyak bui bungo lautin, menyak bungo bui bau dia. Sebab rakyat dia. Rakyat dia, buat rakyat dia bungo bui. Aliran titan yaitu ulung-ulung berakidah di luar ahlu sunnah wal jamaah. Lalu yak mika pengaruh lah kampung berikut ulungnya. Yang aliran titan juga. Titan hana aliran yang tu. Titan hana aliran, titan tidak hana ruhgo. Udib lah kampung elemen carian hana kaya buat hangi tim dapat kaya bengeh tu. Nyan dengan perti tidak hana aliran. Lom termasuk hilir buat teta kala ayah ni cerita awak lom. Pakon kena ayah niak pilih tempat untuk cabang daya Malikus Salih. Dan pegang daya inti di jawapan untuk mangat gadoh tidak yang hana aliran. Nya dia ditanya orang menampu, orang mutani itu. Orangnya menjumat dan kita pulang. Sebagai anak ayahnya, untuk dapinya kita yang aliran yang kita pulang ke tempatnya. Kemudian kecukupan tambah program dengan Jirul Muk tadi. Ada memangnya tambah ini, kita bahan tambah program. Maka anak kita ini tinggal ada dukung itu. Yang keharapan. Dapat kerja urunnya jamaah-jamaah ditanya yang nak sekitar. Pertama, untuk kekalan tempat. Yang kedua, begitu kami terima murid baru untuk layak. Kamu form dia ditanya. Berarti anak Tirul Muqtadin. Anak berjamaah Tirul Muqtadin. Kepua pada yang mereka salih. Yang bertanya sama rumah. Dan patut ditanya tak dukung boleh cik. Kepumanan sabuk tujuan. Mungkin nyok salah satu program yang kita nyokogat program terpadu antara Hul Sirul Muqtadin dan juga pengajian Akbar Dayah Malikus Salih. Mungkin yang inti ini Ehnan yang dia belum sampaikan, maka lo lebih padai Ehno, lo lagi maaf di atas segala kekurangan dan kejanggalan. Hadza ma aqulu lakum wa ufawwidu min amri ila Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.